could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna stay forever. We could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Hi readers, nah kali ini kita lagi ada di Rainy Juice. Mbak Nuri. Astaga, udah mulai. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita di Rainy Juice mau mereview sejumlah jus sebuah segar yang diolah langsung oleh Mbak Rainy. Wah, kalau lihat yang kayak gini, kalau kemarin kita mabuk seafood, kali ini mabuk buah. Segar. Tapi kita kenalan dulu ya sama ownernya nih, Mbak Rainy. Hai, Mbak. Oh, iya. Ya, Mbak Rainy ini udah terkenal banget ya di Tarakan. Gerai jus buah. Ya, pokoknya ini enak banget di Tarakan. Nah, Mbak Rainy sendiri udah berapa lama nih jual? Udah dari 2009 ya sampai sekarang. Wah, kalau di Instagram tuh ada tuh 10 tahun challenge ya. Iya, benar banget. Buatnya bisa berhasil mempertahankan loh. Tapi nah, makanya apapun menu yang buat Mbak Rainy di sini tuh unik-unik banget. Nah, yang kita jual ini ada sop buah, ada alpukat konco, ada mango thai, ada salad buah, dan ada aneka macam jus. Yang diolah sama Mbak Rainy ini beda gitu dari yang lain gitu. Makan ini kan banyak banget penjual jus, tapi kenapa sih Mbak Rainy bisa bertahan sampai 10 tahun? Ya salah satunya kita pertahankan apa ya, menjaga kualitas rasa terutama ya. Kualitas terus juga rasa. Berinovasi ya, ya. Lihat apalagi yang lagi viral itu yang kita jual. Gitu. Salah satunya kayak es mingguatai, ada alpukat koja, ada salad buah. Dan satu lagi di sini tuh Mbak Rainy apa ya, ciri khasnya tuh nggak pelit, maksudnya nggak pelit, buahnya tuh pasti banyak banget. Iya, banjir ya buahnya ya. Ya enggak sih, kalau aku sih prinsipnya untuk tipis yang penting lancar. Tipis ya. Yang penting lancar ya Mbak ya. Yang penting lancar. Dan satu lagi, kalau kalian sudah follow IG-nya Mbak Rainy atau Facebook-nya Mbak Rainy, dia tuh sering banget rajin bagi-bagi. Iya, bagi-bagi gratis. Terus kita juga kadang tiap malam ada promo-promo. Misalnya beli satu berarti satu. Fix, aku langsung follow. Follow dulu. Jangan lupa di follow ya. Ini suka banget sama minuman segar, jus buah enak, buah-buah. Terus yang unik-unik, kalian bisa langsung datang ke Kela Jus. Ini di mana Pak? Di Jalan Ki Hajar Dewantara, tepatnya di depan toko buat TKM Karang Bali. Tepatnya kita buka dari jam 12 malam. Gak ada yang gak tahu ya Mbak kalau ini. Iya. Mbak, aku boleh langsung cobain ya Mbak? Oh iya, boleh silahkan. Dan potongannya tuh jumbo ya. Cobain nih. Tapi kalau aku sih masih stay, belum bisa move on di mango thai ini. Yang buah. Warna hitam itu apa ya Mbak? Nah, ini favorit di sini. Jadi ini tuh buah kundur. Di tempat lain nggak ada, cuma ada di sini. Kundur kan putih Mbak. Iya, jadi kita olah lagi dia, kita masak terus dikasih mukang. Oh, ini biasa berapa sih diproduksi? Bisa habis sekitar 200 sampai 300 porsi. Oh. Itu di luar jus ya. Ini kita sop buah sama salad aja. Beberapa waktu lalu aku pernah lihat tuh postingan Mbak yang sampai banyak banget meja. Itu emang sengaja di tempat itu memang enggak. Itu emang kita bikin tiap hari. Kadang kita bikin dua hari sekali gitu kan. Kita simpan di freezer. Pokoknya kita bikin kadang kalau habis tiap hari, kadang dua hari sekali. Jadi bikin sekaligus kan. Emang peminatnya banyak banget ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Paling banyak di order tuh apa sih Mbak? Salad, kalau untuk setiap harinya tuh jus, salad buah, sop buah, itu sih tiga yang laris best seller ya. Mbak Rainy ini nggak nyetok buah sampai kayak lama-lama banget kayak jadi, gitu. Jadi buahnya segar terus. Fresh nih. Jadi bakalan ada disajikan buah yang busuk ya. Iya. Bener banget. Jadi emang buahnya tuh fresh dan rasanya tuh juga pasti terjaga kualitasnya. Thank you.
ada satu produk lagi yang nggak kalah terkenalnya dari yang ini semua. Aku ambilkan dulu ya. Ini dia salad buah. Ini best seller banget juga di sini. Bisa ngabisin sampai 200 porsi salad buah. Wow. Can't call me artist. Can't call me idol. Any more than that. On a head though I don't care. I'm proud of it. Kalau yang ini dari 5 sampai 10 aku nilai 9. Asli. Kalau aku ya, selain aku tuh suka banget sama alpukat. Di sini juga punya jennya tuh enak banget. Alpukatnya banyak, terus coklat ovo maltirnya tuh juga enak banget, sumpah. Dari 5 sampai 10, aku kasih 10. Tuh enak banget. Udah dari dulu banget tuh, Mbak ya. Ini legendnya Rainy Juice. Ini yang paling bertahan. Nah, gimana readers? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Reni. Kita juga udah ngasih penilaian di setiap produk dari Rainy Juice ini. Tentang produk-produk ini, gimana Mek kalau pada kepo? Nah, langsung aja kalian follow Instagramnya Rainy Juice. Nanti kita taruh di bawah sini nih. Terus kalian juga jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Radar kan official. Dan gimana juga sih? Satu lagi, jangan lupa follow Instagram kita di Radar kan official ya. Bye. Can't call me artist. Can't call me idol. Any more than that.